Dah banget nih, sebenernya gue tunggu-tunggu nih ya. VOB Tour Amerika lagi, bro. Nice, gila video dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Maaf banget ya, udah lama banget udah gak upload untuk video reaction. Kemarin ini, dari bulan Juli sampai dengan di awal September inilah. Karena video-video yang gue tampilkan itu sendiri adalah berupa reaction dari punyanya someone ataupun siapapun, ataupun mungkin punya yang sekarang ini nanti karena dua reaction itu sendiri ada yang berbenturan dengan copyright. Nah, udah paham ya. Jadi kemarin ini gara-gara banyak banget lah dibilangnya gua yang video gua itu dibatasi dengan masalah copyright, dan akhirnya dibekukan lah konten gua. Konten intinya dibekukan itu sendiri masih bisa ditonton, masih layak ditonton, tapi tidak ada monetisasi. Allahu Akbar. Akhirnya juga karena gak ada monetisasi gitu sendiri kan, ya udahlah, males lah akhirnya gue bikin konten. Tunggu selesai dulu lah monetisasinya itu sendiri, apa bisa diaktifkan lagi untuk sekarang, apa seperti sekarang ini. Jadi untuk selanjutnya itu sendiri gue akan lebih berhati-hati lagi ya untuk bermonetisasi, mempunyai ataupun mereaksikan dari konten-konten siapapun yang akan gue kontennya. Jadi mungkin akan banyak edit nih, akan mungkin banyak potongan nih, atau mungkin ada yang katakan, bang itu kan ada bang yang paling lucu misalnya seperti yang seru-serunya gitu loh bang, kenapa lu potong? Guys ya, jadi gua ini adalah kontennya reaction, jadi buat lu semua sekali lagi gua katakan, bila ingin menonton video aslinya udah gua kasih link di bawah deskripsi ya, oke? Okay? Ini adalah konten. Nah kali ini gue akan reaksikan lagi yang udah banget nih, sebenernya gue tunggu-tunggu nih ya. VOB Tour Amerika lagi, bro. Gimana gue bisa dapat update-annya itu sendiri, mungkin akan berbenturan lagi dengan kompira kita disini. Oke, gak masalah lah, intinya nanti akan banyak editan atau perutangan itu sendiri. Kita akan bagikan keseruan-keseruan dari VOB itu sendiri. Ya enggak, voice of Bacepot. Gila, tiga mojang gitu, gitu loh. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Amerika 2023. Oke, ya. Oke ya. Adalah lihatlah skill mereka di atas rata-rata. Oh ini dari YouTube horor pisan ya. Gila ini intronya ya. Gokil, banyak nonton deh. Nice. Gokil. What? Aduh gila. Ah, udah lama nih gue udah ngereaksikan ini sendiri nih. Jadi gue pengen lagi nih, pengen lagi untuk ngereaksikan lagi ya.
Intro-intronya kadang-kadang kidding-kidding, emang nih tiga mojang kita ini sendiri ya. Udah pasti emang yang ditampilkan itu sendiri dari City. Nah ini sebenarnya mematahkan buat mendapat-mendapat orang-orang yang membenci mereka tuh, haters. Jelas kan ya? Gitu loh. Ya enggak. Tiga cewek hijab nggak mungkin akan bisa untuk mendunia seperti sekarang ini. Ya itu dia. Apalagi dengan keadaan mereka yang katanya dibilangnya adalah cewek-cewek kampung, cewek-cewek yang gak mengenal rock gitu kan. Tapi ternyata mereka itu membawakan nama baik Indonesia kita loh, dan membawakan nama baik hijabnya Indonesia, dan membawakan nama baik dakwahnya Indonesia dengan cara mereka. Bener gak? Ayo, bener kan? Saya pengen nonton lagi, pengen nonton lagi. Kan. Oke. Jadi di sini masih ada lagi sebenarnya. Jadi oke, ada Voice of Bajaber berhasil guncang Amerika Serikat. Oke, kita lihat kenapa enggak. Ini ada di Metro TV ya, kalau salah. Maaf ya Metro TV ya. Mungkin nanti akan banyak yang dikata potong. Nah, nice. Retas mereka terburuk ya. Oke. Allah. Oh, retas. Oke, Los Angeles. Oh, Los Angeles. Rich Brian dan Nicky, oh musisi Indonesia, oke. Okay. Hit in the cloud, oke. Okay. Stop war. Oke. Karena banyak iklan, bandingan gue tutup dulu. Oke, okay, yang pasti akhirnya ya masuk juga Amerika, dijajah juga sama POV. Enggak sih ya, sebenarnya dengan bahasa-bahasa positif lo ya. Lu ntar bahasanya dijadiin bahasa negatif lagi gitu loh. Intinya enggak lah. Gue coba kasih tahu. VOB membawa nama baik Indonesia, VOB membawa nama baik cewek-cewek hijab Indonesia gitu loh, untuk masuk di sini di Los Angeles di awal Liko. Gila enggak? Susah ya. Maksudnya jadi gua ngatakan apa, ngomongnya lagi itu sendiri dengan keadaan mereka itu sendiri. Masih, dalam artinya mungkin gue juga masih merasa nggak nyangka lah gitu loh, VOB bisa seperti ini gitu sekarang ini. Tapi memang kalau misalnya kita mengutip dalam artian untuk perjuangan mereka lah dari awalnya, mereka itu dari ya, SMP ada yang bilang, jadi kan SMA-nya mereka juga ada juga itu loh perjuangan mereka, sampai dengan masuk yang udah pasti diawali dengan media-media itu sendiri kan ya. Dan gue sukanya itu sendiri kalau misalnya VOB itu sendiri adalah lu sering perhatikan nggak kostum mereka itu loh. Kalau misalnya kostum mereka itu sendiri adalah hijab, ya itu hijabnya Indonesia seperti itu loh. Nggak langsung. Aduh, gimana ya kalau misalnya anak-anak rock itu sendiri kan dengan pakaiannya, custom rock lo atau gimana. Enggak, kalau misalnya mereka, ya ini rock hijabnya Indonesia. Aduh lah, kita cari lagi lah. Ini ada VOB live at HITCLA USA 0608. Oke, kita cek aja dulu. Oh, sabotage. Nice. Gila pakaiannya tuh, lihat tuh. Ini nih kayak gini-gini nih harus diedit, dipotong ya kan keadaannya. Cuman memang mau nggak mau ya, kalau misalnya lu memang pengen dengerin itu sendiri ya, ini gue udah kasih ya. Intinya ada di TikTok, mungkin ada di Voice of Bajaber Sobatres, dan di sini ada @anti mainstream ya. Gue minta tolong ya untuk teman-teman yang punya di anti mainstream itu sendiri,
terima kasih banget gitu loh, minta tolong banget untuk terus-terus lagi di Belanja untuk kasih hal-hal seperti inilah ke kami lah, informasi-informasi seperti ini, karena yang udah-udah itu sendiri dipotong-potong kita dapat, ataupun kita dapat di YouTube juga nggak bisa seperti ini. Cuman ini kayaknya bersih banget deh, jadi buat lo semua pengen nonton, kayaknya lo harus ngeliat di TikToknya Anti Mainstream, jadi lo bisa dapat full nih untuk hal seperti ini, karena gue yakin kalau misalnya masuk YouTube hilang. Oke, ya. Kita langsung masuk lagi tempat lain lagi. Ya iyalah, kalau bisa gue terusin lagi, gue kenal lagi nanti nih. Copyright lagi, oke? Oke? Yeah. Oke, sini ada lagi. VOB Tour, The Queen of Sleep. Oh, gila. Queen of Sleeping. Sleeping. Queen of Sleeping. Oh, berarti gimana? Widi doang lagi dong, Widi. Kita lihat lagi. Nice. Dan 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 dan. Oh. Gimana ya? Kalau memang itu lah dulu yang kami sebut sukanya dari untuk VOB itu sendiri, di 3 VOB. Mereka itu punya karakter masing-masing. Siti punya karakter yang lucu. Dengan drummernya juga gitu, cara drumnya juga yang agak berbeda dengan cara yang berbeda gitu loh. Iyalah, gue yakin setiap drama punya cara berbeda, dan gue lihat di sini ada keunikan lah sebenarnya di City lah. Apalagi untuk karakter dari siapa sih, Marsanya itu sendiri, Marsa Fiobinya itu sendiri, karakter vokalnya yang lebih sekarang makin kesini loh, makin kesini dia itu bahasa Inggrisnya udah makin oke, makin jago banget. Jadi wajar ya kalau misalnya mereka punya fans itu akhirnya mendunia gitu loh, dengan karakter vokalnya dan kekuatan skill dari ya itu bahasa Inggrisnya dari si Marsha itu sendiri, apalagi ditambah dengan si Widi yang gayanya gitu loh, bas. Aduh susah lah kalau misalnya dibanding-bandingin sama apa musisi rock Indonesia, ya mungkin bukan masalah jauh berbeda, enggak gitu loh, tapi memang nuansa, gue rasa dibilangnya nuansa yang berbeda. Lanjutlah. Opening plus not public rock. Gila, di mainstream lagi ya, berani ya ini untuk di TikTok ini sendiri ya ngasih video ini. Kalau gue terusin enak banget ini. Ajib. Aduh, kayaknya gue harus nonton sendiri nih, tanpa ya, tanpa diedit juga maksudnya diedit itu sendiri ya, tanpa gue harus masukin aslinya. Aduh, pasti kena ini yang potongan lagi. Jadi buat semua, gue ulangin lagi ya, terima kasih banget buat Anti Mainstream ini di TikTok itu sendiri ya. Udah, lu kunjungin aja deh kalau misalnya dapetin video-videonya tentang mereka itu sendiri. Wah, ini nih, mantap banget kayaknya. Dan ini pun juga menambah kangennya gue, udah lama banget gue ngerasain lagi untuk selanjutnya. Pasti akan gue lanjutkan lagi deh ya untuk VOB itu sendiri ya, dengan bentuk yang berbeda lah intinya ya, sebenarnya ya intinya dengan bentuk berbeda. Cuma untuk selanjutnya mungkin gue akan reaksikan lagi, ketika gue reaksikan gue akan kasih tahu linknya nih ke lu semua, linknya lu nonton di sini. Jadi kalau misalnya ada yang nanya lagi, bang fullnya aja lah, gue nggak usah reaksikan, gue katakan di sini gue kasih lagi, ini adalah konten reaction. Jadi kalau misalnya lu pengen nonton fullnya itu sendiri, nonton di bawah link. Oke. Jangan lupa subscribe, nyalain, dan komennya, lonceng di Twitter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi ya, saya kasih enak lagi. Oke. Okay.